Halo bosku, kembali lagi bersama saya Iwan Hartanto di channel Era Mobile. Pada video kali ini kita akan unboxing seri Samsung terbaru, yaitu Galaxy A22 5G. Nah, A22 5G ini baru dirilis beberapa hari yang lalu. Di pasaran di harga 3299 untuk varian yang RAM 6128. Oke, sebelum kita unboxing, coba kita lihat dulu dus yang ini. A22 5G ini ya, di bagian atas ada baca Galaxy A22 5G. Dan ini gambar handphonenya Samsung. Di bagian sisi sebelah kiri ada Galaxy A22 5G. Di bagian sisi sebelah kanan gak ada apa-apa, belakang polos. Nah, di bagian ini ada nih, nah, warna ini kita unboxing hari ini. Warnanya warna grey dengan RAM 6GB, ROM 128GB, dibuat di Indonesia ini. Oke, ini 5G. Oke, langsung aja kita buka isi yang di kotaknya. Nah, untuk Galaxy A22 5G ini, dia ada 4 varian warna yang ditawarkan oleh Samsung, yaitu warna grey, white, mint, dan violet. Nah, pada unboxing kali ini kita buka yang berwarna grey. Oke, ini. Nah, sini nggak ada apa-apa. Nah, ini ada Samsung. Di sini ada tempelan ini untuk Galaxy A22 5G. Kita buka dulu paket penjualannya apa aja. Di sini oke, di sini ada buku petunjuk penggunaan. Ini. Oke, dia nggak dapat cash untuk penjualan ininya. Jadi, udah menggunakan USB Type-C juga. Dan ini sama 15 watt, 9 volt, 1,67 ampere. Dia ada SIM card ejector juga di bagian sini bawahnya. Oke, coba kita lihat di handphonenya langsung. Nah, di sini Samsung Galaxy A22 5G. Layarnya Full HD Plus 90Hz refresh rate-nya. Triple kamera, side fingerprint scanner. Oke, kita buka dulu. Oke. Nah, seperti ini. Untuk desain dari A22 5G. Nah, di bagian belakangnya ini warna grey ini. Di bentuk kameranya persegi di bagian kiri atas. Dengan 3 kamera di bagian atas. Dengan kamera utama 48MP. 5MP untuk ultrawide dan 2MP untuk deep. Dan satu lagi ini lampu flashnya dimasuk ke lingkaran persegi ini, dengan ini ada krom-krom kayaknya di sini ya. Nah, ini terbuat dari plastik juga bagian belakangnya. Ini di bagian tengah sini ada baca Samsung, dan di sini ada IMEI-nya di bagian bawah ini. Nah, bisa dilihat tuh. Di sisi sebelah kanan, nah ini ada tombol on off yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint, jadi side fingerprint di pinggir sini. Dan di sini ada tombol volume, di bagian atas ada microphone, dan di sini ada speaker. Di bagian kiri ini ada slot SIM card. Coba kita buka slot SIM cardnya, ada berapa? Ada 3, 2 SIM, 2 untuk 2 slot untuk SIM dan 1 slot untuk micro SD. Oke, di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, ada microphone, ada Type-C USB dan speakerphone di bagian sisi sebelah kanan bawah. Nah, untuk berat sendiri dari Galaxy A22 5G ini 203 gram, lumayan berat, dengan ketebalan 9 mm, cukup tebal juga untuk handphone ini. 9 mm dan beratnya 203 gram. Nah, untuk dari layar sendiri yang
dari A22 5G ini berukuran 6,6 in dengan resolusi 1080 dikali 2400 pixel. Refresh rate-nya 90 Hz dengan Infinity U display. Nah, di sini U display water drop ini. Kita buka dulu. Cek. Nah, untuk kamera, bagian kamera di belakang ini ada 3 kamera. Dari A22 5G ini kamera utamanya 48 megapiksel, 5 megapiksel untuk ultra wide dan 2 megapiksel untuk deep. Dan kamera selfie-nya atau kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel. Oke, langsung aja kita masuk ke menu awalnya sebentar. Oke, kita sudah masuk. Anda sudah siap, selesai pengaturannya. Kita masuk ke menu tampilan awal dari Galaxy A22 5G dan ukurannya ini 6,6 in, lumayan besar. Coba kita masuk ke kamera, fitur kamera. Di sini sama aja sih, portrait. Oke, ini foto, video, dengan ini di atasnya ada mode-modenya. Ini panorama, gerak lambat, malam, makanan. Oke. Nah, kita buka di pengaturan. Nah, untuk Galaxy A22 5G ini RAM-nya ada dua varian, dia ada RAM 4 dan ada RAM 6. Dan untuk penyimpanan ROM-nya dia ada 64 dan ada yang 128 GB. Oke, untuk baterai sendiri dia berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 15 watt. Oke, kita buka ini. Android-nya menggunakan versi Android 11, versi One UI Core-nya 3.1. Ini belum dilengkapi dengan NFC di sini. Mana ya? Koneksinya belum ada NFC. Dan prosesor yang digunakan yaitu MediaTek Dimensity 700 5G. Oke. Sini. Oke. Saya rasa cukup sih untuk unboxing video kita kali ini. Di next video kita akan compare dengan Galaxy A22 mungkinnya, di mana perbedaan antara 5G dengan yang 4G-nya. Oke, stay terus di channel Era Mobile untuk video terupdate lainnya. Terima kasih.